Gua lagi dua hati nih. Makasih yang baru yuk. Oke bro, ajak lain sekalian lah. Sip, nanti gua ajak bro. Wey brother, long time no see. Gimana kabarnya bro? Api-api wahai bro. Wey cit, tambah ganteng kali kamu tengok. Ah kau, bisa aja lah. Ngomong-ngomong, gimana pekerjaan kalian? Sukses kan? Pasti sukses, Cip. Kita kan terlatih. Cip, udah denger belum rumor-rumor yang beredar? Gimana tanggapanmu, Cip? Betul itu, Cip. Sepertinya kita harus merapakan barisan ini. Sudahlah. Kita tidak usah terjebak oleh isu yang berkembang. Itu hanya perbuatan seorang pengecut yang tidak berkonsentrasi kita terhadap kualitas pelayanan. Lebih baik kita fokus terhadap pekerjaan kita dan pastikan klien happy terhadap pekerjaan kita. Oke, ayo kita makan dulu. Panggil sedang ngambek. Coba beberapa saat lagi. The number you're calling is ngambek. Please call again few minutes. Susah bener nih si Oci di teleponnya. Halo Janan, apa kabar? Tumben lo telepon gua. Halo Bang Oci, Songse ya. Mentang-mentang itu sudah gak di ISM. Iya kan, ya. Gak gitulah. Ada yang bisa dibantu, Jen? Gue kangen banget nih sama Bang Ocit. Lagi di mana nih? Bisa ketemuan gak? Gue lagi di dekat Magdi Bintaro nih, Jen. Kenapa? Oh, kebetulan. Eka lagi masih di sindang, Bang Ocit. Ditunggu ya. Halo Janet. Tambah sengok and montok aja. Thank you Bang Ocit. By the way, bantu Eke dong di perusahaan Eke yang baru. Bagus loh. Namanya Eke Brutus. Tuh gambarnya. Kasih atas tawarannya, tapi gimana ya? Saya masih ingin berkarir di ISS Indonesia. Dari frontliner sampai saat ini jadi area manager, itu terjadi di ISS Indonesia. Ayolah Bang Oci, lihat contoh yang gua ajak ke PT Brutus. Nih, 2 bulan hasil training jadi begini. Hah? Ini ini mah belatung yang datang sama bawa piaraan itu. Ayolah Bang Oci, saya bilangin deh ini lebih bagus. Saya servis habis deh, nanti Bang Oci banyak cucu. Aduh Neng, wangi bener parfumnya.
Begini Jen, saya minta waktu ya untuk konsultasi dengan istri dan rekan kerja saya. Nanti saya hubungi kamu deh. Oke Bang Ocit, see you ya. Gimana ya? Apa benar semua tawaran yang diberikan itu sesuai dengan kenyataan? Masa iya ada perusahaan baru bisa ngalahin ISS yang sudah terbesar di Indonesia? Rasanya kok gak mungkin ya? Ini pasti jebakan Batman. Ngagetin aja lo. Begini bro, lo kenal Janet kan? Kemarin gua ketemu dia, terus dia nawarin dan janjiin kerjaan dengan penghasilan yang lebih bro. Macam mana pula kau ini Cip? Mana ada lah perusahaan sejenis kita yang lebih baik dari ASE Cip? Ada-ada aja kau ini. Iya lah, Janet bilang begitu. Katanya PT Brutus itu perusahaan bagus. Apakah sudah yakin betul itu perusahaan sudah bagus? Macam tadi mahal saja itu perusahaan ku tengok. Baru dibuat langsung bagus. Betul itu. Kok logatku jadi batak? Betul itu Cip. Kamu gak sayang dengan masa kerjamu yang sudah lebih dari 5 tahun? Mending kalau ada transfer fee-nya. Ini kan cuma tolong dan terima kasih doang ujungnya. Bener juga sih. Rasanya kok ada yang janggal ya dengan bujuk rayuan mereka. Dari tenan tidak ada pak. Segi keamanan kondusif dan tidak ada kejadian. Dan ketertiban juga sudah sesuai dengan aturan dan ketentuan yang ada pak. Good job pak, terima kasih. Oh iya, tadi saya lihat lagi ngobrol seru. Boleh ikutan gak? Seru juga kalau membicarakan politik yang terjadi saat ini. Siap pak, ini bukan ngomongin politik pak. Tapi kami sedang membicarakan tentang tawaran kerja dari teman saya yang katanya lebih baik dari ISS. Oh, memang ada yang lebih baik dari ISS? Boleh, saya kasih advice. Siapa? Boleh. Begini Pak Otir, sudah lebih dari 7 tahun perusahaan kita bekerjasama dengan ISS. Dan selama itu pula kami benar-benar merasakan kualitas pelayanan yang sesuai dengan harapan kami. Dan itu semua terjadi bukan karena perorangan, Pak. Itu semua terjadi karena sistem yang ada di ISS. Jadi itu yang membuat kami trust kepada ISS. Siap, Pak. Terima kasih atas